Baiklah, kita sambung contoh seterusnya. Kita tengok soalannya dah menjurus kepada soalan yang besar. Okay, on the same graph, shade the visible region satisfying the following system of inequalities. So, Mama Z color kan, warna kan. Yang pertama, Y lebih besar sama dengan kosong. Yang kedua, Y kurang dari 6. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 5. Okey, ketiga-tiga ni benda yang mudah. Kecuali yang last sekali, kita kena jalan kerja yang lebih detail sedikit. Jadi, daripada yang kuning, kita boleh menghasilkan garis lurus iaitu Y sama dengan 0. Okey, garisan yang seterusnya, dia akan dapat Y sama dengan 6. Dan yang last sekali, X sama dengan 5. Itu yang tiga garisan yang mudah. Manakala, untuk kita buat yang dalam kotak, yang Mama Z kotakkan warna merah tu, okay, pelajar kena menggantikan. Yang pertama, pelajar gantikan nilai X ini dengan 0. Bila diganti X ni dengan 0, automatik dia akan dapat Y sama dengan 8. So kat sini 8. Okey, kemudian kalau pelajar gantikan nilai Y pula dengan 0. Okey, kali ni diganti Y ni pula dengan 0. Jadi kalau kita guna tangan, 0 sama dengan negatif 3 per dengan 4X tambah dengan 8. 3 per 4X. Dia ada problem sedikit pada pen Mama Z ni. Dia pagi sangat ke macam mana tak tahu ni. Sebab Mama Z tulis menghadap ke tekan pada skrin sekarang ni. Okay. So X sama dengan 8 darab 4, 32. 32 per dengan 3. Okay, 32 per dengan 3. So kalau kita tengok jawapan ni, kalau kita tekan kalkulator, 32 per dengan 3. Sekejap So awak akan dapat jawapannya 10.667. Okay, nombor yang tidak cantik. Okay, jadi untuk itu, pelajar sebenarnya kalau dia tak nak guna kaedah yang Mama tunjukkan ganti X dengan 0, ganti Y dengan 0, pelajar sebenarnya ada cara penggunaan kalkulator. Okey, macam mana kita nak guna? Okey, kita tengok eh. Yang pertama, kita bila nak guna kalkulator, kita tekan menu. Okey, tekan menu. Okey, kita tengok macam mana cara kita nak guna kalkulator. Okey, so kita tekan menu. Kemudian kita ambil nombor 9. Okey, kita masukkan FX ni adalah Y lah, sama dengan negatif 3 per 4X. Kemudian tambah dengan 8. Okey, kita ambil satu lagi garisan. Katakan Mama Z ambil 0 lah. Okey. Kemudian katakan Mama Z nak start daripada negatif 1, boleh tak? Negatif 1. Okey, katakan Mama Z nak ambil dekat 10. Startnya 1. Kita tengok pilihan-pilihan yang ada. Kalau Mama Z tengok nilai X dia negatif 1. Nilai Y dia nilai yang tak cantik. Okey, nilai Y dia tak cantik. So Mama Z tengok nombor 2 tu cantik. 0, 8. Kalau Mama Z ganti X dengan 1, Y dia tak cantik.
Kalau mama Z ganti X dengan 4, Y dia pun tak cantik. Kan ya ni? Sorry eh. Ganti negatif 1 dapat 8.75 tak cantik. Ganti dengan 0 dapat 8. Jadi titik yang penting 0, 8. Titik yang kalau ganti dengan 1, 7.25 tak cantik. Ganti dengan 2, 6.5 tak cantik. Ganti dengan 3, 5.75 tak cantik. Ganti dengan 4 baru cantik. Jadi kita boleh semak dengan menggunakan kalkulator kalau kita nak. Jadi kalau kat sini Mama Z tengok, kalau Mama Z ganti nilai Y ni dengan 5, okay? Kalau Mama Z ganti nilai Y ni dengan 5, Mama Z akan dapati nilai X menjadi 4. Jadi kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat nilai yang mudah kita nak plot. Okey. Kemudian bila nak plot, kita tengok kita ada titik 0.8 dengan 4.5. 0.8. 2, 4, 6, 8. Ni 0, 2, 4, 6, 8. So titik kita adalah 0.8. Dan satu lagi titik ialah 4.5. 2, 4, 6. So sini 4, 5 duduk kat sini. Alright. So Mama Z dah ada garisan yang kita boleh suaikan dia. Okay, so semasa nak buat garisan, kena tengok betul-betul garisan tanda di sini adalah lebih besar sahaja. Jadi bila kita gunakan pembaris, sambungkan dua titik ni. Dan kita akan lukis garisan ini adalah garisan putus-putus. Okey. Kemudian kita ada garisan lain. Garisan lain kalau kita tengok Y sama dengan 0. Dah ada. X sama dengan 6. Y sama dengan 6. Ambil pembaris lagi sekali. 6 yang ini kita nak. Okey, katakan garisan itu warna biru. So yang warna biru ini pun garisan putus-putus. Sekejap eh, Mak Mazat lupa nak label tadi. So yang hijau ni adalah Y sama dengan negatif 3 per 4 X tambah dengan 8. Ya, ini Y sama dengan 6. Ada lagi X sama dengan 5. So sini nombor 5. So kita ada X 5. So kita lukis kat sini. Okay, ni garisan penuh. So, yang ini adalah, dia salah sedikit. Okay, ini garisan penuh. Okay, X sama dengan 5. Ya, ini adalah Y sama dengan 0. Okey. So Mama Z nak lorekkan kawasan. So mula-mula Mama tulis kat sini lah. Y lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. So kawasan beloreknya berada di sini. Mama tengok. Ni garisan tu ke atas. Yang kedua, Mama Z ada Y kurang dari 6. So, ni garisan biru ke bawah. Lepas tu, Mama Z ada X lebih besar sama dengan 5. So, ke sana. Okey, apa lagi yang belum? Ada garisan yang warna hijau putus-putus. Dia kata dekat situ Y lebih besar. So, ke sana. Okey, jadi kalau kita tengok arah anak panah, semua menumpu pada nilai
di dalam. Okey, semua menumpu nilai di dalam, jadi kawasan belorek kita akan berada di sini. Macam tu. Lepas tu ni atas. Okey. Selagi ada garisan graf tu kita buat je. Contohnya mama habiskan sampai sini je lah. Kalau tak habis kita hari ni. Inilah dia kawasan yang kita nak cari. So yang ini bila kita plot dengan mama Z ni, kalau kita buat huruf R lah di sini, kan? Okey, huruf R di sini itu merupakan open region. Okey, pastikan masa kita buat tu label kena ada lah. Label kena ada, pintasan Y kena lengkap. Lepas tu semua garisan mesti ada nama. Alright? So sekian contoh untuk kita lakarkan region, open region berdasarkan constraint yang diberikan oleh soalan.